kau mengulang kesalahan yang dulu pernah kau lakukan. Tapi kini semua percuma, karena kita takkan lagi bisa untuk bersama. Dan kini bukan pergi, lupakan aku dan jangan kau sesali semua yang telah terjadi padaku. Biarkan semua ini menjadi cerita cinta antara kau dan aku. Seharusnya kau sadar karena kesalahanmu, tapi kini semua percuma, karena kita takkan lagi bisa untuk bersama. Tak perlu kau memohon dan berlutut di harapan. Lupakan aku, jangan kau sesali semua yang telah terjadi padaku. Biarkan semua ini kan menjadi cerita cinta antara kau dan aku. Kita sapa dulu Smart Viewers ya. Halo Smart Viewers, welcome back to RADIONET SHOW. Dan sekarang kita udah kedatangan Mata Panda. Yeay, seru banget ya. Nah, kalau kemarin kan cowok-cowok, nah ini cukup segar ya, ada satu cewek. Boleh kenalan dulu mungkin dari yang mana nih? Cewek lah. Dari yang cewek dulu ya. Halo, ini mau kemana nih? Ya. Halo, saya Ica dari vokal. Oke, Ica. Boleh kasih mic-nya ke siapa? Oh, saya Cepi dari gitar. Gitar, Cepi dari gitar. Oh iya. Pemain gitar ya. Oke, selanjutnya. Saya Julio, main drum. Ah, serius. Ini bukannya temannya Richiga bukan sih? Iya. Baru tahu ya? Udah. Selanjutnya nih. Gua Agis. Gua ya. Rebutan kan. Oke,
Yang mana dulu, yang mana dulu, yang mana dulu? Gue aja. Gue Raffi di bass. Oke. Gue Ajis di gitar. Oke deh. Dan terbentuklah mata B, mata panda ya? Mata panda. Mata panda. Kenapa mata B ketahuan nanti? Mata B, iya kenapa namanya mata panda sih? Kenapa ya? Dikarenakan. Apakah kalian buat lagu itu suka lembur sampai keluar mata panda gitu? Enggak juga sih. Nah, kita produktifnya di malam hari. Terus juga kan ada filosofinya juga sih kenapa kita mata gitu, mata panda. Kenapa karena mata, filosofinya kenapa? Filosofinya itu? Pertama kalau mata kan digunakan untuk melihat ya. Okay. Terus panda itu kayak sesuatu yang dilakukan panda itu menjadi sorotan dunia. Jadi kita mau jadi sorotan dunia dengan mata-mata dunia yang lain gitu. Wee. Sih. Gaya banget hidup. Wah, cakep nih. Ya gitu sih. Diapalin gue semalam, Bang. Sebelum kesini pakai skrip dulu ya. Disiapin, ngapalin. Jadi itu smart viewers kenapa nama mereka itu mata panda gitu loh. Oke, mata panda sekarang lagi sibuk apa? Sibuk mau ngurusin hal yang besar nanti di tengah tahun ini. Oke, ngomong sama dia itu berat ya? Berat ya? Padahal orangnya kecil. Ngomongin berat lah. Iya. Jadi sibuk promo, masih promo? Masih promo mini album. Kemarin kita baru ngeluarin mini album juga di Agustus kemarin, juga tahun kemarin. Terus sekarang lagi promo juga dan udah lumayan sih kesebar juga. Promo album, itu album yang keberapa? Mini album yang pertama. Mini album yang pertama. Judulnya nih, Love Story, yang di baju kita. Wow, boleh kasih lihat, boleh kasih lihat. Oh, boleh dong di shoot. Mana nih, Love Story. Oke. Okay. Love Story, terus ada tulisannya mata panda ya. Wih, cakep. Oke, okay, genre musik mata panda itu sendiri apa sih? Popang. Terus kenapa memilih wanita nih sebagai vokalisnya? Ayo, siapa tuh? Ayo. Pertama. Ayo. Iya. Karena musiknya kan agak sedikit kasar ya. Enggak kasar banget sih. Tapi wanitanya enggak kasar. Oke. Okay. Kita emang dari awal terbentuknya 2012, 2013 itu kita emang awalnya pengennya punya musik terus karakternya cewek gitu kan. Oke. Okay. Bukannya karena kita manja, tapi karena kita menjadi ada pemanis aja di belantika musik popang sendiri gitu sih. Walaupun masih ada banyak juga sih vokalis-vokalis cewek, tapi kita mampu lah bersaing buat mereka mah. Oh, jadi akhirnya dipanggil lah siapa namanya tadi? Iya, terpilih lah saya, Ica. Oh, Ica. Oke deh, kita akan panjang lebar lagi berbicara, kita akan ulik-ulik lagi nih tentang mata panda itu seperti apa, tapi sebelumnya bakal perform dulu ya. Lagunya apa nih? Semua yang telah berlalu. Semua yang telah berlalu. Oke, ini dia Smart Viewers, mata panda. Aku yang selalu mencintaimu, walaupun kau tak pernah tahu diriku ini hanya menjadi pengagum rahasia dalam hidupmu. Aku di sini. Bersama denganmu, dan kini semua telah berjalan begitu saja tanpa pernah kau sadari arti dari semua ini. Apa yang telah kulakukan, apa yang telah ku berikan, semua telah hilang tersapu waktu begitu saja. Aku bisa mengungkapkan yang kini ku rasakan. Jika sesungguhnya diri
Welcome back to RADIONET SHOW dan masih ada Mata Panda. Yeay. Jadi kita akan tanya-tanya nih tentang mini album Mata Panda yang sebelumnya, benar ya? Yes. Oke, kalau boleh tahu mini album yang sebelumnya ada berapa lagu sih? 6. Ada 6 lagu. Boleh disebutin satu-satu? Boleh disebutin satu-satu? Dan yang pertama. Kayaknya ini deh, kayak pemimpinnya ini ya. Oke, Jubir ya, Jubir. Oke. Pertama pemberapan palsu, ada single kedua Without Me, I'm Not Your Priority, Lupakan, terus semua yang terlalu sama Love Story. Semua liriknya ini sebenarnya to be continue sih, jadi nyambung. Jadi kalau lu misalnya dengerin satu doang, lu enggak afdol dengerin yang kedua ketiga. Wow, cakep. Soalnya ini cerita. Karena bentuknya mini album kita itu novel kecil gitu. Oh, novel yang dijadikan lagu yep. Gitu ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu ada nggak sih lagu yang klimaks banget nih dari antara 6 lagu ini? Paling terakhir sih Love Story nanti. Soalnya Love Story, ini ya? Menandakan semua 4 lagu ini. 4 lagu yang enggak, 5 lagu cerita yang di atas. Cerita 5 lagu di atas ya. Oke, berarti kalau Smart Viewers ada di rumah cuma tahu Love Story, Smart Viewers harus dengar lagu-lagu yang sebelumnya. Ada Pemberi Harapan Palsu, Without Me, I'm Not Your Priority, Lupakan, dan Semua Yang Telah Berlalu. Yes. Oke, kalau boleh tahu siapa sih yang menciptakan lagu-lagu kalian? Nah, iya. Yang paling cerah mukanya. Wes. Saya apa? Iya. Mau nanya lagi pertanyaannya apa? Nanya apa dulu? Dari pembuatan lagu, apa sih cerita? Saya, lu ngebuat lagu-lagu ini tuh bercerita tentang pengalaman pribadi lu atau gimana? Sebagian besar sih pengalaman pribadi. Oke. Okay. Nasibnya tuh. Kayaknya ini banyak banget ceweknya orang, kayaknya. Enggak juga. Oke. Terus? Kok setiap luka pasti ada lagu lah. Oh, nah. Berarti orang yang terlukai berarti ya? Muka saya selalu sedih gitu. Iya, emang. Suka gak tega. Oke, jadi kalau misalnya loop yang khusus buat lirik gitu? Yes. Yang buat lirik, kalau yang buat aransemen musiknya siapa? Kita semua sih. Semua ya? Jadi. Oke, jadi kalau misalnya lu ngebuat lirik lagu itu terinspirasi dari siapa sih? Ada gak sih sosok orang yang menginspirasi lu dalam membuat lagu? Orang khusus sih gak ada ya. Paling ya dapat dari cerita-cerita aja sih. Kalau orang khusus sebagai ininya, sebagai panutanku gitu. Ya, pernah panutan. Enggak ada panutanku, enggak ada. Tapi kalau panutan dalam bermusik siapa? Buat gua ya. Dari dalam aja ya. Iya, dari dalam boleh, dari luar juga boleh, lemasin aja. Mau dari mana? Dari dalam siapa? Mungkin Killing kali ya kalau dari dalamnya. Killing, nah, Killing Inside. Kalau luar sih sukanya warna kuning. Oh, kalau yang cewek nih? Apakah sama juga popang juga, aliran popang? Siapa nih? Sebenarnya lebih suka ke pop gitu. Ke pop? Iya. Siapa? Kalau yang untuk dalam negeri maksudnya? Dalam negeri banyak sih, karena nggak terlalu milih untuk satu atau beberapa. Tapi karena emang semuanya bagus, jadi ya kayak langsung dimasukin jadi satu gitu. Biar diikutinnya tuh pas. Oh, berarti ngikutin semua? Yang paling diikutin banget deh? Satu harus dipilih? Hah? Ayo. Ini yang dari dalam. Dari dalam. Dari luar juga enggak apa-apa, boleh? Kalau enggak sih ya, sebenarnya lebih suka tuh kalau untuk penyanyi zaman sekarang enggak terlalu. Oke. Okay. Jadi lebih suka kayak dulu tuh ke Brori Marantika gitu. Waduh. Oke. Okay. Ya, Brori Marantika, Dewi Yul, Panje Pondang gitu-gitu, lebih suka yang kayak gitu. Oke, okay, kalau misalnya dalam kalau misalnya panutan dari Mata Panda sendiri ngikutin aliran siapa sih sebenarnya? Kita ke Killing sih, dari awal juga ke Killing. Ke Killing ya? Iya. Oke deh, gimana kalau kita main-main dulu ya? Tadi kita udah chit-chat banyak-banyak, kita iya. Main dulu di Battle Fire Question. Wow. Oke, di segmen Battle Fire Question ini kita bakal seru-seruan ya. Yes. Tapi kalau di belakang itu akan ada sebuah chit-chat ya terserah ya.
Dan seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan dari gue, di mana kalian harus jawab secara cepat dan tepat. Kalau gue suruh tunjuk, kalian harus tunjuk. Oke, siap? Siap. Dalam hitungan 1, 2, 3 kalian harus tunjuk dan jawab. Mau coba atau langsung? Coba dulu. Ada tester ya. Oke. Pilih hitam atau putih? Hitam. Nah tuh, beda-beda kan? Putih. Beda-beda kan? Hitam. Nah itu, jadi kayak gitu-gitu tuh. Siap ya, udah siap ya? Siap. Gampang lah, gak usah dipikirin langsung lah. Pokoknya hitungan 1, 2, 3 langsung dijawab. Oke, pilih karir musik jatuh atau miskin mendadak? 1, 2, 3. Miskin aja gue. Karir musik jatuh. Karir musik jatuh, miskin mendadak. Miskin mendadak. Gak rela gue musik gue jatuh. Cakep. Oke. Selanjutnya, pilih lagu di YouTube atau di TV? 1, 2, 3. Di TV. YouTube lebih dari TV, boom. Wow. Oh, yaudah. Itu beda ya, kayak tahu yang itu. Jadi pilih YouTube atau TV? YouTube. Yaudah, YouTube deh. YouTube. Jadi sekarang udah platform TV itu udah diganti sama YouTube ya? Karena yang pertama lebih gampang ya untuk aksesnya juga. Oke, selanjutnya pilih bau mulut atau bau badan? 1, 2, 3. Bau mulut. Mulut. Yakin ya? Mulut. Karena lingkaran lebih kecil. Iya. Oke, selanjutnya pilih pintar tapi jelek atau cakep tapi kurang pintar? Pintar tapi jelek. Pintar tapi jelek. Tapi kurang pintar. Dilan aja cakep. Kita ajarin deh pintar. Pintar tapi jelek. Apa, Dilan aja cakep tapi enggak pintar-pintar. Serius, lu udah nonton? Udah, emang bencong. Wah, nonton kan lu. Berat cuy. Oke. Kalau berat biar aku saja ya. Pilih nyanyi fals tapi terkenal atau merdu tapi enggak terkenal? Fals tapi terkenal. Tapi menurut kalian musik Indonesia sekarang lebih mengarah ke sana atau gimana? Karena kan sekarang teknologi ya. Oke. Iya. Karena Raisa juga Jangan. Maksudnya banyak kayak. Jadi semuanya itu besok Ica dipanggil. Jadi banyak ya, maksudnya sekarang itu udah dibantu dengan teknologi juga. Jadi semuanya itu bisa dipoles lah ya. Kita juga pales. Kita pales ya. Pales tapi laku ya. Amin. Selanjutnya pilih diputusin atau memutusin? Diputusin. Karena kita nabrak. Ayo, lu yang ngebuat lagu pilih diputusin atau memutusin? Gue biasa diputusin. Seharusnya tuh cowok yang mutusin. Karena kita sebagai cowok baik, gak biasa mutusin cewek gitu. Gak bisa lah. Oke, selanjutnya yang biar lebih panas. Pilih disakiti atau menyakiti? Menyakiti. Dia diem di sendiri. Gue gak milih lah. Gak bisa, lu harus milih. Pilih disakiti atau menyakiti? Menyakiti aja. Oh. Tapi lebih baik disakiti. Gua gak kuat denger dia. Aduh, selanjutnya pilih terkenal dan perform di luar negeri atau gak terkenal tapi perform di luar negeri? Terkenal tapi perform di luar negeri. Oke, tapi kan ada juga kan orang yang yaudah gue udah nyaman di comfort zone gue nggak mau keluar gitu kita kan. Harus keluar dari comfort zone kita. Oh, siap. Oke, selanjutnya pilih lagu musiknya atau dicintai lagunya? Dicintai lagunya. Tapi nggak laku, gimana? Dicintai yang penting orang-orang mencintai. Oke, tapi kan kebanyakan begitu ya sekarang. Orang mencintai dulu ntar lama-lama juga. Iya. Bener dong. Oke, selanjutnya pilih karir atau pendidikan? Karir. Pendidikan dulu sih. Pendidikan baru karir. Iya. Ada orang yang sukses tanpa pendidikan? Ada. Kenapa? Ada orang yang sukses tanpa pendidikan? Udah. Ntar berantemnya di belakang ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas kuis nih di quiz time. Ucapin dulu selamat kepada siapa nih? Oh, Gabrera Kai at Kairari Rights. Oke, selamat kepada Galbera. Jawabannya benar, siapa nama asli dari Charlie Puth, Charles Otto Puth Junior atau Charlie Otto Puth Junior. Nah, jadi selamat kepada Gabrera akan mendapatkan voucher spesial dari Tea Time Coffee, The Bellies and Cole dan Warteg Gue. Dan untuk quiz minggu ini
Siapakah nama asli dari feature artis kita kali ini? A. Ajis Hayat atau B. Ajis Gagap, oke? Okay? Ajis Hayat atau Ajis Hidayat? Salah. Ajis Hayat atau Ajis Hidayat ya, bukan Ajis Gagap ya. Nah, caranya gampang banget. Follow dulu Twitter @RadionetShowBTV. Habis itu mention ke RadionetShow Show, nama lengkap spasi jawaban diakhiri dengan hashtag Quiz Radio Net Show. Pemenang akan mendapatkan voucher spesial dari The Bellies and Cole. Nih, boleh di shoot? Keren. Dung. Selanjutnya ada dari Tea Time dan pastinya ada dari warteg gue juga. Nah, jadi langsung ikutan, langsung mention, langsung jawab di Twitter Radio Net Show BTV. Oke, selanjutnya pengen tahu tentang Mata Panda selanjutnya boleh di mana? Atau di iTunes sudah ada kah? Udah. Ya, buat kalian yang belum tahu Mata Panda, kalian bisa langsung cek di Instagram kita, Mata Panda Band. Terus kalian juga bisa dengerin lagu-lagu kita di Joox, iTunes, dan Spotify. Twitter? Ada, tapi nggak terlalu aktif ya. Yang aktifnya di ini, @MataPandaBand, benar ya, di Instagram. Dan di YouTube mereka, di Spotify sudah ada lagu kalian? Ada. Ada, dan ada. Apakah dari dalam waktu dekat ini akan ada lagu yang kalian persiapkan? Pokoknya ditunggu aja, pokoknya kita udah nyiapin sesuatu yang hebat buat kalian semua. Oke deh, kayaknya makin penasaran lagi nih Mata Panda, harapan kedepannya seperti apa sih? Harapannya pokoknya bisa... Cewek, doanya dijabah ya, sama Allah ya, amin. Pokoknya... Saya berdoa buat kita semua, buat tim Mata Panda juga, buat harapannya itu kedepannya bisa lebih maju, lebih semangat, dan lebih terkenal. Amin, dan pastinya lebih kompak lagi ya, kan kita tunggu amin. Album-album selanjutnya, dan jangan lupa untuk main terus di Radio Net Show ya, oke? Okay? Dan gak terasa satu setengah jam saya udah menemani Smart Viewers ada di rumah, dan udah ada penampilan spesial juga dari Mata Panda. Dan gue pengen ucapin terima kasih kepada kru Binus TV yang bertugas hari ini, kru Radio Net Show semuanya luar biasa, terima kasih. Terima kasih juga buat YouTube, Smart Viewers yang ada di rumah, warteg gue The Bellies and Cole maksudnya, dan Tea Time, dan yang paling spesial nih, ada Mata Panda, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih, sukses terus di Belantika Musik Indonesia, kita tunggu terus karirnya, kita tunggu terus musiknya, dan jangan lupa main-main terus lagi di Radio Net Show, oke? Okay? Dan akan ada penampilan spesial lagi ya dari lagu Love Story dan PHP. Ini dia Mata Panda, saya pamit undur diri, sampai jumpa. Dah. Is it possible to lose? To love it or be able to have you? And could this be his destiny? You and I cannot be together again. Thank you.
saat ku mulai hidupku tanpamu dan ku merasakan hampa di hatiku selalu mengacukan diriku, namun seketika kau hadir di hadapan. Cukup sih.